Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Junior Bonsai Anting, guys. Kali ini saya akan merawat amunisi pohon demek ya, guys. Ini ya 20 cm ada, ini kan on the rock, guys. Jadi kalau di dari bibir pot ini ada 30 cm lah, pas. Terus kalau pohonnya asli itu hanya berapa cm lah. Enggak ada segini lah. Tapi pohonnya ini sudah lumayan terbentuk. Tapi dulu itu cuma segini, guys. Ini murni buatan saya. Dan ini murni alam, guys, batunya ini. Dan juga ada akarnya. Ini lumayan, guys, akarnya. Sudah mencengkeram batu ini. Nah, dalam perawatan kali ini saya akan Junior Bonsai kan ini, guys. Memotong cabang-cabangnya ini cepat sekali tumbuhnya. Jadi kalau enggak dipotong nanti akan merusak bentuk pohon aslinya. Oke, guys, kita akan pruning, guys. Cut and grow. Ini murni cut and grow, guys. Nah, ini akan saya potong yang tunas-tunas liar atau tunas-tunas yang memanjang, biar nanti tambah tunasnya, tambah. Ini kan baru anak cabang ya, belum ke anak ranting ya, guys. Jadi ini saya mau potongi biar tumbuh ranting-ranting baru, biar tambah padat, jelas dan bagus. Oke, guys, kita akan potongi seperti ini misalnya. Nah, ini harus dipotong ya, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini kan memanjang, guys. Memanjang tak punya aturan, guys. Ini khusus pruning pucuk ya, guys. Kenapa saya pruning pucuk? Nah, itu agar rapat, merapatkan percabangannya. Nah, kalau dilihat dari sini sudah bagus, guys. Nah, ini juga saya mau potong, guys, ini. Nah, di sini saja, guys. Ini belum jadi yang cabangnya yang pertama ini. Ini baru ada anak cabangnya. Nah, ini cabang utamanya yang panjang tuh di sini, guys. Karena ini akarnya yang besar-besar di sini, guys. Di sini. Ini pohon sisir, guys, atau cundrannya Cotinchinensis. Untuk mahkota belum sepenuhnya jadi karena ini masih juga pengelusan, atau ini pruning cabang biar nanti batangnya ini, cabang-cabangnya ini keluar cabang lagi. Ini kan bisa bagus ya, guys, membentuk mahkota. Nah, ini amunisi saya untuk demek. Boleh di PM, guys, ini. Harganya cukup murah. Dan saya mau pruning durinya juga, guys. Ini bahaya sekali enggak di pruning. Tapi kalau sudah begini, guys, sudah rapat, agak rapat begini, enggak keluar duri, guys, dia, guys. Ini harus diteliti di mana keluar cabang baru yang merusak pemandangan. Alhamdulillah, guys, sudah selesai. Nah, kita ini sudah lumayan ya, guys. Nah, ini percabangannya sudah lumayan, tinggal merapatkan dan membuat jadinya. Tunggu, sabar, harus sabar membuat bonsai, guys. Oke, guys, ini batang utamanya di sini, ke sini dan ke sini, guys. Nah, ini mahkotanya di sini. Tapi ini belum jadi mahkotanya. Ini cabang pertama, kedua ya, guys. Oke, guys.
Ini on the rock, guys. Nah, begini, guys. Lumayan, guys, ini. Boleh di PM, guys. Murah-murah saja.